Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Meriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76, Amanda Manopo pamer keseruan dengan pemain Ikatan Cinta di lokasi syuting. Amanda Manopo, pemeran Andin Ikatan Cinta, membagikan foto kebersamaannya dengan pemain Ikatan Cinta di Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, tanpa terlihat ada Arya Saloka, pemeran Aldebaran, Mama Rosa, Randy, Reina, Papa Surya, Mama Sarah, Mirna, dan Kiki. Bertepatan dengan momen hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2021, para pemain Ikatan Cinta ikut memeriahkannya di lokasi syuting. Para pemain Ikatan Cinta memeriahkan HUT ke-76 RI dengan mengadakan berbagai macam perlombaan. Hal tersebut dikutip potensibisnis.com di akun Instagram pribadinya @amandamanopo Selasa 7 Agustus 2021. Amanda Manopo beserta pemain Ikatan Cinta lainnya sangat kompak memakai warna baju merah putih yang melambangkan bendera Indonesia. Kemeriahan itu sepertinya telah dilaksanakan karena tampak An, Reina, dan Papa Surya memegang piala dan kado. Perlombaan itu tampaknya sudah terjadi di halaman rumah Al. Al dan Andin, Reina sangat kompak membagikan kebahagiaan karena telah mendapatkan hadiah piala dan kado. Tanpa dalam unggahannya itu terlihat jelas tema hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, yaitu Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Amanda Manopo hanya menuliskan caption Ikatan Cinta di unggahannya itu. Tanpa banyak komentar dari warganet yang ikut terbawa semangat untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Kebersamaan antara keluarga Al dan Andin terjalin kompak untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan mereka pun tumbuh di tengah kesibukan syuting Ikatan Cinta. Pastinya, setelah ini akan ada episode yang menceritakan kemeriahan 17 Agustus di sinetron Ikatan Cinta. Ada hal aneh terjadi pada Arya Saloka, memakai kemeja berwarna putih lengkap dengan masker dan kacamata hitamnya. Suami Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta ini diketahui turun ke jalan mengangkat poster. Poster yang bertulis, "Dunia sedang tidak baik-baik saja, cepat pulih untuk Indonesiaku," tulis poster yang diangkat Arya Saloka tersebut. Foto pemain Mas Al di Ikatan Cinta ini diunggah melalui akun Instagram @kokoniindonesia. Tujuan suami Mama Andin, Arya Saloka, mengangkat poster adalah sebagai salah satu bentuk promosi usaha minuman susu milk Arya Saloka dan Ica Rizka Kokoni Indonesia. Usaha Mas Al ini sudah dirintis sejak 23 Juni 2021. Kokoni Indonesia adalah usaha susu murni kekinian yang diracik oleh tangan Arya Saloka sendiri. Minuman berdasar susu sapi murni yang dipadukan dengan segarnya boba menjadi salah satu usaha baru yang dilakoni Mas Al di Ikatan Cinta ini. Menurut keterangan yang diunggah Kokoni Indonesia, bahwasannya aksi yang dilakukan Arya Saloka adalah bentuk peringatan bahwa dunia yang sedang tidak baik-baik saja serta mengajak semua lapisannya untuk bersatu melawan COVID-19. Unggahan Mas Al tersebut dibanjiri doa dan harapan agar pandemi segera berakhir dan aktivitas bisa berlanjut. Unggahan Mas Al tersebut dibanjiri doa dan harapan agar pandemi segera berakhir dan aktivitas bisa berjalan seperti semestinya. Amin, cepat pulih Indonesiaku, tulis akun @kahla. Warganet juga banyak yang mendoakan agar usaha Kokoni Indonesia yang dirintis Mas Al alias Arya Saloka dan Ica Rizka dapat semakin maju dan berkah. Sukses Kokoni Indonesia, cuma semakin berkah. Sukses Kokoni Indonesia, semoga semakin berkah. Semangat Mas Al dan Mbak Ica, sambung akun @Aisyah. Berikut di atas tujuan Mas Al, suami Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta yang diperankan oleh Arya Saloka turun ke jalan mengangkat poster.
merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Amanda Manopo pamer keseruan dengan pemain Ikatan Cinta di lokasi syuting. Amanda Manopo, pemeran Andin Ikatan Cinta, membagikan foto kebersamaannya dengan pemain Ikatan Cinta di Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, tanpa terlihat ada Arya Saloka, pemeran Aldebaran, Mama Rosa, Randy, Reina, Papa Surya, Mama Sarah, Mirna, dan Kiki. Bertepatan dengan momen hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2021, para pemain Ikatan Cinta ikut memeriahkannya di lokasi syuting. Para pemain Ikatan Cinta memeriahkan HUT ke-76 RI dengan mengadakan berbagai macam perlombaan. Hal tersebut dikutip potensibisnis.com di akun Instagram pribadinya @amandamanopo Selasa 7 Agustus 2021. Amanda Manopo beserta pemain Ikatan Cinta lainnya sangat kompak memakai warna baju merah putih yang berlambangkan bendera Indonesia. Kemeriahan itu sepertinya telah dilaksanakan karena tampak Al, Reina, dan Papa Surya memegang piala dan kado. Perlombaan itu tampaknya sudah terjadi di halaman rumah Al. Al dan Andin, Reina sangat kompak membagikan kebahagiaan karena telah mendapatkan hadiah piala dan kado. Tampak dalam unggahannya itu terlihat jelas tema hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, yaitu Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Amanda Manopo hanya menuliskan caption Ikatan Cinta di unggahannya itu. Tanpa banyak komentar dari warganet yang ikut terbawa semangat untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Kebersamaan antara keluarga Al dan Andin terjalin kompak untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan mereka pun tumbuh di tengah kesibukan syuting Ikatan Cinta. Pastinya setelah ini akan ada episode yang menceritakan kemeriahan 17 Agustus di sinetron Ikatan Cinta. Ada hal aneh terjadi pada Arya Saloka, memakai kemeja berwarna putih lengkap dengan masker dan kacamata hitamnya. Minuman berdasar susu sapi murni yang dipadukan dengan segarnya boba menjadi salah satu usaha baru yang dilakoni Mas Al di Ikatan Cinta ini. Menurut keterangan yang diunggah Kokoni Indonesia, bahwasannya aksi yang dilakukan Arya Saloka adalah bentuk peringatan bahwa dunia yang sedang tidak baik-baik saja serta mengajak semua lapisannya untuk bersatu melawan COVID-19. Unggahan Mas Al tersebut dibanjiri doa dan harapan agar pandemi segera berakhir dan aktivitas bisa berlanjut.